Nazilah, gunung yang minta turun bala di atas musuh Allah yang duk menzalimi umat Islam. Nah, masa Nabi dulu, Nabi baca kunut nazilah sebulan. Setelah mana musyrikin tipu minta harta orang pendakwah Islam, orang mengajar Islam masuk kampung dia, banyak orang nak timur Islam, akhirnya masuk pergi kena bunuh. Di situlah Nabi doa nazilah. Nah, doa minta wi sihai binasa pada orang buat nyanyi, orang menzalimi, orang bunuh orang Islam. Dan Nabi sendiri pun biasa masa Nabi duduk dakwah Mekah, kan kita tahu ke ada orang punggah Nabi dengan najis, dengan najis kecil, najis besar. Mari duduk di Palestin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مسلمين مسلمات رحمكم الله bersyukur kita kepada Allah, masih lagi Allah kekalkan hidayah dalam jiwa kita, boleh kita mari dengar boleh kita ikuti dalam majlis ilmi yang mana ramai lagi yang tak ada boleh mari, manusia seperti kita juga. Maka dengan itu kita kena berhamdalah, terima kasih kepada Allah banyak-banyaklah. Allah buka mata hati kita ni, kalau duduk di rumah lepas mengorek sampai saya tak ada buat apa juga pun. Nampak? Alhamdulillah, oleh kerana sekarang dunia pemantauan dunia, nah, CCTV, Wong Chong Pik dunia sekarang ada tengok kepada Palestin, pengemboman Palestin, saudara kita di Palestin dihujani dengan peluru, dihujani dengan peluru, ribut lita dengan bom-bom. Maka kita orang se-Islam, se-beriman sama ni, kita kena ambil peduli. Sekurang-kurangnya kita baca kunut nazilah setiap sembahyang 5 waktu. Nah, kunut nazilah, kunut yang minta turun bala di atas musuh Allah yang duk menzalimi umat Islam. Nah, masa Nabi dulu, Nabi baca kunut nazilah sebulan. Setelah mana musyrikin tipu minta harta orang pendakwah Islam, orang mengajar Islam masuk kampung dia, banyak orang nak timur Islam, akhirnya masuk pergi kena bunuh. Di situlah Nabi doa nazilah. Nah, doa minta wi sihai binasa pada orang buat nyanyi, orang menzalimi, orang bunuh orang Islam. Dan Nabi sendiri pun biasa masa Nabi duduk dakwah Mekah, kan kita tahu ke ada orang punggah Nabi dengan najis, dengan
najis kecil, najis besar. Tapi Nabi berani ni, masya-Allah. Hak tu ya hak bunga dia hari-hari pun. Nabi pergi berdiri depan, belagak muka, tengok mata. Nabi tunjuk muka kecek pasal kita. Allahumma alaika. Allahumma alaika. Pas Nabi sebut Utaibah, Abu Jahal, buat geng-geng garuk tu. Kau nak tengok Nabi tak boleh tu. Bunga Nabi dengan najis. Nabi ni manusia biasa. Nabi pergi belagak muka, Nabi selalu Allahumma alaika. Allahumma alaika ni minta kena laknat, minta kena bala atas kepala mu. Tu alaika. Lepas tu Nabi sebut mana? Sebut nama seorang-seorang. Sahabat kata, aku tengok hak mati di Badar tu, puak hak Nabi sebut nama tu berlaku. Alai dakwah kadang-kadang lembut, kadang-kadang keras. Macam kunut nazilah ni bukan doa beri hak dakwah zalim ke umat Islam tu buka hidayat dak. Minta kena bala atas kepala selalu. Ibu bapa, adik kakak yang sehormati, masya-Allah. Siapa nak tahu lebih detail ayat 40 hingga sampai 124 surah Baqarah. Nah. Ini kita syekh kita tu bedah ni. Apa dah ayat 1 hingga sampai ayat 141 ni. Ini hak jilid pertama surah Al-Baqarah. Hai Yahudi, ambil di ayat 40 sampai ayat 124. Kita kena Yahudi supaya Yahudi kena kita. Dia ngaji Quran, dia reti Quran, nak kena umat Islam kena dengan Quran. Kita pun supa nak kena Yahudi, kenalah mengikut Quran hak Allah Taala raya. Ibu bapa, adik kakak, saya nak pergi kepada sejarah permulaan. Apa boleh boleh orang Yahudi ni nyemurih sangat pada orang Islam, apa? Ada jawapan dekat kita. Gano boleh orang Yahudi dan Kristian ni murih sangat pada orang Islam, apa? Dan Rasul 25 tu nama Nabi Ibrahim ya, yang kita ada sebut dalam, yang kita ada baca dalam semaya dah, selawat Ibrahimiyah. Hau apa? Rasul lain tak ada, tak ada sebut. Muslimin muslimat rahimakumullah, cuba kita tengok sikit. Nah, kebetulan saya nak baca surah Ibrahim belah lek sana. Surah Ibrahim. Nah, ada 40 ni ayat. Dia berasalnya sejarah ambil di Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Lut. Pas Lut tu Ibrahim. Ambil di Adam sampai di Lut sejalu. Buat Ibrahim 4, cah 2. Nampak dah? Ibrahim asalnya orang Babil, Babylon, tempat Ibrahim beranak. Dia orang Babil, Iraq lah ni lah. Lepas tu Ibrahim ni mari duduk di Palestin. Ibrahim berpindah di Mesir. Akhir dia klik duduk di Palestin. Kubur Ibrahim di Palestin. Ibrahim mati umur berapa? Nabi Ibrahim mati umur 175 tahun. Ni ada dalam Bidayah wa Nihayah apa ni Ibnu Katsir ada ni. Ada. Jadi Ibrahim ni alaihi salam, dia duduk dengan bini nombor satu, Siti Sarah tu, Sarah tu. Nah, ataupun Sarah mak saleh duk pun nama tu. Tua, tak boleh anak. Rengkahnya bila yang nikah dengan Hajar. Bini yang kedua boleh anak. Adapun ada juga dalam sejarah kata Nabi Ibrahim ni bini tiga orang. Ya? Nama Qanturah.
Kanturah ni lah orang pergunungan Himalaya. Kita ni ambil di Himalaya turun mengikut Jawi, mengikut Melayu Nusantara ni, keturunan Ibrahim hak mok kanturah. Sejauh mana hak ni, hadis saya tahu mana saya tak tahu. Sabit pada hadis jelas dua. Sarah nombor satu, yang kedua Hajar. Okey. Ibrahim bila dapat anak hak mula-mula dengan Siti Hajar, anak Ismail, nah Nabi Ismail. Bila mana dapat anak tu lah Allah perintah pergi letak di Mekah tu. Nampak dah? Pergi letak Mekah. Ibrahim tak biasa boleh anak. Bawa boleh anak jatuh. Suruh pergi letak di Mekah. Bakah ataupun Makkah. Al-Quran dah sebut dua nama. Mekah masa tu tak ada orang. Dia panggil bumi berpasir, pokok berduri, bukit berbatu. Tak ada manusia. Ibrahim tengah beranak kepada Ismail ni umur 99 tahun. Tak ada lah kita ni. Umur 99 boleh anak Ismail, laki-laki, sulung. Mana mai lama? Nak kita tak kita? Tak lagi tu. Nah. Ini ia bakar dan waktu baik hujung julan. No waktu baik hak molek geliga ia mari pasal tu. Ibrahim sendiri kena bakar. Ismail bawa beranak bayi dak nyusu suruh mai letak di Mekah. Lepas letak Mekah kelik. Tak ada duduk dengan bini tak kelik duduk di apa ni Palestin tu. Ah. Sayur hati lah. Pergi balik dia surah Ibrahim 35 sampai 41. Tu doa Ibrahim masa dia paling nak kelik ke Palestin. Ibu bapa yang saya hormati. Masya-Allah, masya-Allah. Mekah ni orang panggil tengah jalan orang nego daripada Yaman pergi ke Syam. Daripada Yaman nak pergi ke Syam, di Mekah ni dia tengah jalan. Bila letak Hajar situ, sejarah Zamzam. Berah kita tahu belakang dah. Di situlah bermulanya puak Yaman, kaum Jurhum, kabilah Jurhum duk bawa bagian nego, satu hari nampak ada burung duk terbang. Eh, suruh budak tokek, suruh budak kita tengok. Ada air ni kan tempat burung terbang ni. Tengok ada air, lepas tu ada orang tino sorang, ada budak bayi halus sorang. Ha. Minta boleh aku guna air? Hajar kata air boleh, telaga aku tak win. Masya-Allah. Masya-Allah. Allah. Kita rengkah ni, rengkah. Bila letak Ismail di Mekah, Ibrahim kelik. Lebih ku yang umur Ismail 5 tahun, mengigas gos meleh pula. Nah waktu baik orang molek ni, Ismail ni kena semeleh pula. Ayah tu buat perintah, saya nak sabar. Masya-Allah. Itu sejarah gerben eh. Ha, situ. Patut Ibrahim kelik. Tak ada dekat sini. Bina lagi Kaabah, tak lagi. Bakar Kaabah ni, apa orang panggil? Ni apa ni, kalau rumah kak kang tu eh. Ada dah. Ya kalau kita baca sejarah Kaabah, sebelah kali dah Kaabah utuh. Sejarah ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Mandili. Sebelah kali dah Kaabah utuh. Kebarangan-kebarangan kali hak utuh. Lambat dibina oleh Ibrahim tu masa bah Nabi Nuh. Siapa di Mekah bah Nabi Nuh. Utuh Kaabah. Jadi taib. Letaknya Hajar dengan Ismail di Mekah. Nah, Hajar duduk dengan Ismail. Bila Ismail besar, Ismail menjadi rasul Nabi Ismail alaihi salam. Lepas tu Nabi Ismail mati di Mekah, anak cucu Ismail tak ada siapa jadi rasul Mekah. Ah, sini sini. Tak ada, tak ada. Lepas pada Ismail, ambil di Nabi Ismail,
siapa di Nabi Muhammad, berapa puluh keturunan? Ni puluh keturunan ni. Ibalik ni Ar-Rahiqul Makhtum. Sejarah di kira sahih dalam Islam lah, Ar-Rahiqul Makhtum. Daripada Ismail siapa ke Nabi Muhammad, ni puluh keturunan ni. Kita duk ngaji, kita duk baca zangi tu kan, wa ba'du fa aqul huwa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallama ibnu Abdullah bin Al-Muttalib ibnu Syaibatul Hamdah bin. Hak tu tu daripada Nabi Muhammad siapa Adnan 20, daripada Adnan kepada Ismail 40, daripada Adnan siapa Ismail tu tak ada nama Arab dah, ada nama Arab dah, nama bahasa dia tu lah. Jadi kalaulah daripada Nabi Ismail kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 90 keturunan, kalau satu-satu keturunan itu umur 100 tahun, 1000 tahun. Jadi Mekah ni sunyaka daripada wahyu ribuan tahun. Tak ada wahyu. As-sajadah litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Bawa turun Quran supaya dakwah, supaya bagi peringatan. Sebelum pada Muhammad, Mekah tak ada, tak ada rasul. Kalau Yasin, litunzirakum mamma unzira abahum fahum ghafilun. Nenek moyang orang Mekah tak ada biasa duk mari wi peringatan, tak ada, tak ada rasul Mekah. Maka mereka orang Mekah jadi lalai. Ibu apa adik kakak, cuba perhati molek deh. Perhati molek. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab, orang Mekah, seorang ni yang nak jadi nabi bangsa Arab. Ani, apa boleh Yahudi dan Nasara nyeduk murih sangat ke ke Islam? Ke orang turun Nabi Muhammad. Ah, apa? Ah, tengok. Mari kepada sebelah Siti Sarah. Ismail umur 13 tahun. Baru balik Siti Sarah, bini nombor satu beranak tubik Ishaq. Jadi Ishaq adik pada Nabi Ismail 13 tahun. Teka. Masa beranak pada Ishaq, Ibrahim umur 120 tahun dah. 112. Beranak Ismail 99. 13 tahun 112. Beranak kepada Nabi Ishaq. Lepas tu lah balik Ishaq ni, keturunan dia mening Ishaq Yaakob, Yaakob Yusuf. Dia mening keturunan dia jadi rasul, nabi, raja. Dia mening ni daripada 40 sampai 124 ada sebut wa faddalnakum alal alamin, mengakui kelebihan. Bangsa Bani Israel, anak cucu Nabi Yaakob lah hak jadi rasul, jadi nabi. Begile anak pak cucu, anak saudara sepupu duk mai begile pak dia. Mekah Ismail mati tak ada rasul. Duk ya bula. Sedangkan dia mengaku orang Mekah ni, kata dia beragama Ibrahim. Beragama Ibrahim, gano boleh semua tokong. Ibrahim kata tokong. Pasal tak ada rasul tu. Jadi sesak barat. Nah. Daripada Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, hasiri, hatahe, ha akidah super. Tak leh semua tokong. Hadok berubahnya ha ni, ha pekah ni. Semayalah mana, puasalah mana, kalau kena najis puasalah mana, menikah cerailah mana. Hak tu ya hak duk cancel tu. Nampak? Hak duk nasah mansuh tu. Hak akidah super. Tak leh nak pergi ada syirik. Walaupun rasul Nuh mati dah, akidah tak leh syirik kena ada. Duk situ ha akidah. Ibu apa yang saya hormati? Setengah lagi. Kita boleh nampak dah ni dah. Ibrahim mari balik Hajar, Ismail, Ismail duduk Mekah ni. Nah, mari balik Sarah, Ishaq, apa ni, Yaakob,
mari keturunan Bani Israel ni, Mak Saleh lah jadi rasul. Kristian dan Yahudi jadi rasul. Suk mana orang dia jadi rasul? Suk di Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ni Allah sengaja nak putus keturunan Bani Israel daripada jadi rasul. Lah mana? Mari tak ada pak, ada mak. Adik-beradik tak ada dah hisa. Lepas tu masa dia nak jadi rasul, lebih ke umur 31 ataupun 33, dia angkat anak ke langit tu, tak ada nak bining, tak ada anak Isa. Allah putus keturunan ni. Setelah akad Isa naik ke langit, lama mana? Baru Aminah beranakkan Muhammad di Mekah. Lama mana? 570 tahun. Isa dia akan naik ke langit. Rafi'uka ilai. Aku akakmu naik pada aku. Naik ke langit. 570 tahun. Baru Aminah beranak ke Nabi Muhammad di Mekah. Tak ada rasul lagi. Sini ni. Ni Mekah. Ni Palestin, Mesir, Jordan, Lebanon. Orang panggil Syam dulu. Duk tu balik ni. Kubur Nabi rasul-rasul yang paling banyak di Palestin lah. Pak orang duk bau, pak orang duk gol, apa ni, duk perih, duk bergali. Situ. Kenapa? Jadi kita nampak dah lagi ni. Apa boleh Yahudi ni murih sangat kepada Islam? Pasal ni eh? Pasal rasul ambil di Isa Yakub, bangsa dia saja. So di Isa. Cuba sangkit nama Musa, Harun. Bukan bahasa Arab tu nama tu. Nama bahasa demo, bahasa Ibrani demo tu. Bo Muhammad. Yang dipuji. Arab-Arab. Nampak dah? Jadi, geng Bani Israel yang murih sangat. Pasal, selalunya puak aku jadi rasul. Nanti-nanti Muhammad main mengaku kata dia jadi rasul. Sebab itu aku kena tolak. Aku tak saya turut. Ni. Pak, muga Yahudi ni dia berimej kepada Musa, dia tak percaya pada Nabi Muhammad. Nabi Musa sendiri lagi ni. Berapa kali dia lawe, berapa kali dia deraka, berapa kali dia ho, berapa kali dia murih. Itu Yahudi. Tak ada sejarah Arab jadi rasul. Tiba-tiba Muhammad mengaku. Dia kata lah, dia kata. Padahal ni pada ayat 40 sampai 104, berapa tepat sebut? Misal musaddiqan lima baina yadai. Apa hak Quran royak adalah Quran ni yomrab hak ada dalam Taurat dan Injil. Mana kata kalau Taurat Injil royak gapo dalam Quran sebut supo. Bukan faikan dak. Lebih-lebih lagi hak sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada rasul demo dulu-dulu ada dah royak rasul akhirul zaman nak mari. Keturunan rupa parah, tubuh badan royak siap berlaku dah dalam Taurat Injil demo tu. Lepas tu gano boleh jadi demo jadi lawak? Gano tok guru demo lah, tok baba demo lah. Orang lain dalam Yahudi Kristian ni lah ambil kitab Taurat Injil hotel, dia mari ubah suai. Mari dak plan. Supaya we kena dengan hati dia tu. Ni bingat nak hit tok guru, jangan dak mari ubah suai dengan Quran dan hadis yang sahih. Jangan. Jangan. Buku demo ni jadi sesak banyaknya pasal tok guru demo ubah. Tapi bila dia ubah, dia kata ni daripada Allah lah ni. Orang kampung, kalau kita pelagar tak jauh. Orang kampung, jangan buat we jadi pandai. Jangan buat we jadi orang ceridik. We duduk lagi gelak situ. Supaya turut kita dengan pesen buta tuli. Oh bahaya ni. Oh ni bahaya. Ni bahaya. Pasal tu Tuhan kata ni. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun.
Ni ayat apa ni? 42. Mu jangan nak campurlah benda benar dengan benda batil. Mana hak benar dalam kitab Injil Taurat hotel mari asal tu. Benda batil hak dia ngekah baru tu. Kerat ayat sambung sini, hairat hak tu mai hak ni, mai ganti hak ni. Hancur Taurat Injil. Jangan. Allah. Ulama katakan dalam tafsir ayat ni. Walik. Orang nak susuk benar-benar ni, enak wari benda batil ni, ia kena ambil benar-benar susuk. Kamu tak patah tanah. Lepas tu wari tepek hak batil. Lepas tu wari kau orang. Wari racung ni, jadi racung hidup manusia. Supaya orang suka dengan hadis mudhaf eh. Hadis mudhaf, hadis dhaif jiddan. Imej dia apa jadi lagu tu? Hidup dia tubik. Boleh kita kenal manusia ni jiwa ialah mana tubik gambar hidup. Mari kita pergi kepada sejarah. Jadi buku besar Yahudi tak boleh percaya Nabi Muhammad ni, sedangkan dalam kitab Taurat dia dah ada sebut Nabi Muhammad. Dalam sejarah ke masa dia, kerana Yahudi dia dekat mana? Madinah lah. Madinah ni masa Mekah ada dalam 5 orang ya, apa ni Yahudi. Madinah dia duk camurang. Duk caru, duk seting, duk serak camurang Madinah. Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qunaiqah. Hak besar-besar tu. Dia duk camurang. Surah Baqarah turun Madinah lah. Bukan turun Mekah. Turun Madinah. Muslim-muslim rahimakumullah. Dia tak boleh percaya Muhammad jadi rasul. Sedangkan masa dia duk balah dengan orang Arab Madinah, dia kata nantilah. Rasul akhirul zaman mari dia bela aku. Rasul akhirul zaman mari dia sokong aku. Karena puak Arab tak ada kitab dari langit. Agama nenek moyang, agama abauna. Tak itu ke? Dia Yahudi Nasrani, dia ada kitab dari langit. Bahaya tahu sejarah Rasul akan datang gini-gini. Sedak dia lah. Rasul akan ruzamai mari, ya tolong aku lah. Bukan tolong mu. Pakar-pakar nak tunggu Rasul belakang sebenarnya. Allah, buat mari tak boleh terima. Pasal bukan puak aku. Penyakit ni ada dengan iblis dah ni. Lepas tu ada sapala ni. Pasal bukan puak aku, bukan bangsa aku. Muhammad ni Arab. Tak ada serabut jadi rasul orang Arab. Muhammad duk ngaku saja aja. Nampak dah? So, mari Mekah. Gana orang Mekah tak boleh terima Nabi Muhammad. Apa? Waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryatain azim. Orang Mekah kata, hawa apa gak tak letak pembesar di antara dua negeri ni jadi rasul. Kalau kita tambah gak, kalau letak di antara dua negeri ni, tok guru Mekah ada seorang, di Taif ada seorang tok guru orang alim, tok mana-mana sini habis masalah orang berimeh belaka geno tak tok dua ni. ni penyakit musyrikin. Tengok tempat kita yang nak ada penyakit hewan. Allah jawab, ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Ai. Geno mun nak pandai-pandai hato hai nak wir rahmat ke rasul ek sapo ikut Tuhanlah. Geno mun nak mana-mana lagu ni. Aku nak letak siapa jadi rasul, aku sudah di aku. Tak itu ke? Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Aku bagi kehidupan dunia, wa rafa'na ba'dhum fawqa ba'din darajat. Aku bagi orang ni tinggi, orang ni rendah, orang ni sesak, orang ni miskin. Musyrikin boleh percaya itu dari Allah. Bukan musyrikin, bukan kita percaya langit bumi siapa buat Allah je, tak. Siapa berrezeki Allah, tak. Bukan sekatu. Ni, orang ni sesak, kaya, miskin, kaya, rendah, tinggi, mulia. Dia ngaku kata Allah. Satu dia tanya, aku letak mung
tinggi, rendah, miskin, kaya, mencaya juga. Gano aku nak letak ke Rasulullah ni, mundak mana-mana, kena buat nampak masuk dengan tak pun, baru mundak boleh terima. Tak boleh. Hak ni pembahagian dari aku. Nampak dah? Ha, ini penyakit musyrikin. Penyakit musyrikin, Al-Mu'minun, 60 sampai 60, 67 lebih kurang. Balik musyrikin Mekah, ni kenal Nabi Muhammad. Kenal molek, adik-beradik demo, sepupu poya demo, anak saudara. Kenal. Tapi, sana ni, gana tak tak tok guru ni mana-mana sorang. Ya main otak. Ingat, kita ni, jangan ada lah. Orang ada dengan kruai hadis ni hingga sikit. Hak tak dengar tu, kita ada serabut buruk. Nye cengoh supaulah senduk dah dengan kru'er waktu beringat lah, beringat takut caping akhirat je. Nah, lah ni tak ada apa. Ok, kita nampak dah, nah, kita nampak jelas musyrikin tak boleh terima Muhammad ni. Dia fikir dengan otak, antara dua ni orang aling tak ni, habis masalah. Yang kedua, apa hak Nabi Muhammad dah bawa tak kena dengan hak yang dia buat dah. Sampai dia tak boleh turun. Apa? Eh, beribu-ribu tahun dia dah buat dah lagu tu. Ribuan tahun dia mengaku dia beragama Ibrahim. Musyrikin Mekah ada semayat. Musyrikin Mekah ada puasa. Musyrikin Mekah ada wajib. Ada hukum nikah kahwin cerai barang. Ada dah. Tapi Muhammad mai royak tak kena belaka aku. Ha, ah, ni dia. Ha. Tali. Bila la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kena jek perambi hodoh wadah ni. Kena mai turuk pesai hak Muhammad bawa. Ha ni. Seharap ibu apa dengar ucikak dah. Eh? Takut penyakit ni ada di kita. Ha tu ya. Hak duduk di surah ni tak apalah, hak duduk ke rumah tu. Nah. Allah, Allah Rabbi Karim. La ilaha illallah. Itulah sebagai sejarah ringkas ning dalam surah Ibrahim belaka ni. Ha nah. Saya kutip ambil dalam surah Ibrahim. Masya-Allah, masya-Allah. Ibu bapa yang saya hormati, dalam surah ada apa ni yang Allah Ta'ala sebut banyak tiga kali dalam Quran, ya bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tiga tepat, Baqarah 2, Bahduk, surah kapal satu lagi saat ni dalam Baqarah ni dua. Ulama kata kena, ulama kata wakpa boleh sebut banyak kali hal-hal ni ni. Baqarah 2, tak, Baqarah 3-3 ni, 40, 47 dan 122. Duduk dalam Baqarah belakang. Ulama kata gano boleh Allah Ta'ala ulangi sangat. Makna dia apa? Hei Bani Israel, hei Ahli Kitab, anak cucu Nabi Yaakob, ingat katilah nikmat aku dah wui kemung tu. Ingat katil apa nikmat? Nikmat besar sekali beri Nabi Muhammad. Dalam Taurat Injil dia suruh turut Nabi Muhammad. Putus lama dah Rasul. Rasul Akhirul Zamir. Menturutlah. Nikmat yang kedua apa? Kita nak tahu lepas dah. Bani Israel dulu ni masalah farang dulu nak jadi hamba kepada puak Fir'aun. Bintak, kau nak percaya? Dia hamba nak bunuh, nak apa, macam-macam lah. Ikut puak Fir'aun buat. Akhirnya Allah beracau Fir'aun melalui belah laut, kamu ke laut. Dia selamat. Bos selamat naik patah balik sana, diakakan Musa selalu dah. Ini Yahudi. Selamat Fir'aun tergelar habis. Dia naik patah balik sana, sembah anak patung anak lembu dah. Nanti, siapa ada masa, tengok eh. 40 sampai 124 surah Al-Baqarah. Boleh kita nampak jelas. Nah, Allah, Allah Rabbi Karim.
Allah Ta'ala ulas sampai tiga kali ni ialah supaya mereka ini jangan duk terlupa sangat nikmat atau hewi ke dia tu. Mung dulu teruk bunuh anak jatah, we hidup anak tino, puak mung jadi hamba, jadi ikut puak Firaun nak buat gano-gano. Atau kita tahu tak? Ayat lagu ni Nabi baca siapa ni? Nabi baca di Madinah. Puak Yahudi dengar ayat ni. Seolah kata, Muhammad tahu sejarah aku ni. Aku buat anak lembu patung hari tu. Nenek moyang dia morning dalam dia. Dalam kitab aku ada sebut. Muhammad tahu. Fir'aun mati kena telan di laut. Puak aku selamat. Muhammad tahu. Tahu dari mana? Kalau bukan dari Allah. Kerana tahu Nabi tu hai katuk dah tu. Baca tak anda, nulis tak anda. Katuk pancak tu. Tapi tahu. Ni. Lepas tu Bakarah baca ke puak Madinah. Tel betlingo Bani Israel selalu dah lah. Allah. Puasa apa? Tak ada panjang mana. Tak apalah. Nah. Kita mari kepada Palestin. Palestin ni dia kalau sejarah belum pada Nabi Muhammad mari itu sejarah suku waktu. Waktu sejarah suku. Nah. Adapun sejarah hak kita ni masa Saidina Umar jadi pemimpin pergi buka dari Palestin. Lepas tu gadah kaki Tel Demoklet. Lepas tu Salahuddin Al-Ayubi mari buka semula. Lepas tu hak dah jadi sangat ambil di 1917. 1917 ni masa English, masa Angkrik la ananikum. Dia beri Palestin aku make kemung tapi aku nak minta puak Yahudi ni mari nak mari tupai tanah mung sebentar. Ia tak ada tempat nak duduk. Itu yang asal. Lepas tu nama Yahudi letak situ tu buat satu perjanjian. Perjanjian Balfour. Balfour ni nama seorang pemimpin Yahudi masa tu lah. Balfour. Orang siapa panggil Balfour. Nah, buat perjanjian. Janji ke apa? Yahudi duduk sini boleh. Tapi jangan duduk ngaru tuai rumah. Itu asal. Tapi ya dok, ya bukan dok saja Yahudi. Ya minta beli tanah orang Arab, kau peluah. Sebab kita ni kalau boleh tak usah jual lah ketopek. Kita kira sewa. Nak boleh sewa nak 20 tahun. Kalau tak aku ambil klik. Duit nyewa boleh 20 tahun lagi tanah tu mahal. Bagi boleh kita belaka. Tanah jadi kau mahal lagi. Molek jangan dijual. Hak paling molek. Apa dah? Lepas tu mari 1948 aning bila dia duduk lama-lama dia boleh kerong dia istiham merdeka. 1948 ni dia istiham merdeka. Kata Palestin ni, kata Israel ni dah ada negara dalam bombing Palestin. Masa dia istiham merdeka tu dia bunuh 15,000 rakyat Palestin. Bunuh Yahudi ke? Lain pada bangsa dia binatang. Ini Yahudi. Jangan main. Lepas tu mai 1982. Orang Islam tak boleh duduk. Pakat lari hidup di Lubnan. Hidup di Beirut. Di camp di Kemoh. 1982 dia hantar orang dibunuh dalam camp, 3,000 orang mati. Ini Yahudi. Penakut kedekuk tak menepati janji. Ini Yahudi perangai dia, penakut ke mati kedekuk sampai kali dia turun mondasa lambat cerak lama banget turun mondasa dia buat covid. Dia buat ubat dia mana dia dapat untung. Tak ada kalau mari daripada Yahudi nak pergi rugi, tak ada. Nah, lepas tu tidak menepati janji. Janji ho ho ho. Lepas tu saya ketah perjanjian.
Gitu. Ingat ada jarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi jadi khaja'ah di Mekah, di Madinah, Yahudi hadok di keliling Madinah boleh duduk dengan selamat. Orang Islam tak ada nak buat gana ke dia. Buat perjanjian. Orang dia jangan berdua mengaruh orang Islam. Kalau ada orang nak Israel dia, Islam, tentera Islam kena pergi, kena pergi bela dia. Tapi gapo gapo berlaku? Ambil haya nak buat Nabi tadi. Ya besar ke Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. Gi terima apa ni bayar jizyah hasil pala. Suruh Nabi gi ambil sendiri. Nabi gi sahabat dua orang Nabi seorang. Bawa sampai kampung dia. Nabi lalai tinggal sahabat. Sahabat sudah siap kelik ke Madinah. Jumpa Nabi ada. Nabi kata, sahabat tanya apa ya Rasulullah? apa ni? Mu tak tahu. Tengah jalan kita lalu tadi, ya rumah garak ya. Tespek lorong. Ada seorang Yahudi nanti nak golek batu besar, nak ui kena atas kepala kita. Mata dari langit wayak, Nabi kelik ke jalan lain sudah. Lepas tu lah, dua tiga bani ni tak boleh duduk di Madinah. Haning wak kena berjanji haning, haning kena berjanji haning, haning kena berjanji haning. Akhirnya pindah, jangan duduk. Asal tu pergi duduk kat Tabuk tu. Duduk kat Tabuk, Madinah Tabuk berapa tu? 700 ni. Jadi ibu bapa yang saya hormati, jadi sebagai kesimpulan kita jelas kata boleh Yahudi ni murih sangat ke kita ni kerana kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukunya tadi sejarah tadi. Nah, ambil di Sahak siapa ke Isa Bani Israel saja rasul, Arab tak ada sahabat. Tiba-tiba mai tu baik Mekah rasul akhirul zaman. Dia kena percaya pasal kita ya ada tapi tak boleh. Yang kedua, apa boleh demo ni jadi karuk? Kerana orang alim dia mai duduk dak pelan kitab. Tok guru dia mai duduk dak pelan kitab Taurat Injil dia. Akhirnya selarak tabak habis. Nah, dan kita disunatkan sekarang ni baca kunut nazilah 5 waktu dalam semaya. Sunat Pak Mzahak kata sunat belaka. Adapun kunut subuh, Imam Syafi'i sunat, Imam Malik sunat, tapi Imam Malik baca belum rokok. Tak ada ustaz. Nah, tak guna. Adapun Hambali dan Hanafi tak ada sunat dulu. Adapun kunut nazilah semua kata sunat. Dan kita nak hala tangan gitu lain pada kunut nazilah tak ada jalan. Terbaik-terbaik tabung. Tak apa. Nah. Itulah untuk malam ni insya-Allah dah. Tak ada nak gapo dia ayat tak apa dah tu demo klik tengoklah dah 40 sampai 124 hal al-yahud insya-Allah. Itulah untuk malam ni, semoga kita faham dan kita reti dan kita boleh beramal bersama tentang tolong adik-beradik kita, kita baca kunut nazilah dalam setiap solat. Nah, tak ingat tai kasan tak depan bini kita mai rumah seorang uya baca nah 5 waktu. Itulah saja, wallahu alam. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa fudda amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.